dalam hidup kamu. Farhan sekian, kenapa yang nak menyesal ni? Kerana hidup di dunia ni ramai sangat hanyut je dengan dunia. Hidup di dunia ni ramai sangat terpesona dengan dunia, rasa kagum dengan dunia, rasa seolah-olah kematian itu tak datang dalam hidup dia. Bila dia rasa demikian dalam hidup dia, tiba-tiba Allah sampaikan masa dia pada diri dia demikian. Bila sampai itu, mulut dia sebut terus, malaikat, tangguh dulu malaikat, jangan bagi mati lagi malaikat. Sekejap malaikat, sekejap. Kenapa sekejap? Aku nak ambil semua segala harta-harta aku yang aku kejar-kejar dalam hidup ini, aku nak bagi semua pada di jalan Allah sekarang. Baru perasan perlunya hidup menginfakkan harta untuk agama. Waktu mana kita hidup, ramai mana orang kita ni terperangkap dengan dunia. Terperangkap dengan dunia yang menyebabkan ramai di kalangan kita tak bersedia untuk menghadap depan Allah. Bila sampai begitu je, mereka mula terus mula masuk. Mereka mula masuk. Baca hadis Barra bin Azib. Hadis Barra bin Azib, Rasulullah cerita panjang. Bila sampai masa seorang anak Adam untuk saat kematian dia, diri malaikat ni duyun-duyun, malaikat turun sejauh mata memandang. Datang malaikat ni, mula masuk. Bila malaikat mula masuk dalam tu badan anak Adam ni saja, masuk je malaikat istihar terus. Waja'at sakratul maut bil haqq, zalika ma kunta minhu tahid. Datang dah saat sakaratul maut yang penuh dengan kebenaran. Inilah masa yang seringkali kamu lari-larikan diri sepanjang kamu hidup di atas dunia dah. Hidup atas dunia ni lari daripada apa? Lari daripada LHTN ke? Tak. Lari daripada pulsa? Ha? Lari daripada apa? Lari daripada mati je. Cuba tanya orang yang jogging tiap-tiap pagi tu kan. Orang yang jogging tiap-tiap pagi tu, tiap-tiap pagi dia jogging tu, kita tanya dia, lari-lari pagi-pagi ni lari daripada apa? Kita tanya. Tanya orang jogging tu, mesti dia akan jawab, lari daripada mati, dia jawab demikian. Hidup ni lari daripada apa? Lari daripada mati je. Tanya orang yang makan ubat secekak-secekak setiap pagi tu kan, makan ubat segenggam-segenggam tiap-tiap hari dia makan ubat ni, kita tanya, kenapa makan ubat banyak-banyak sangat? Dia akan jawab, biar lambat mati sikit ustaz, dia jawab. Hidup ni lari daripada mati je. Allah sebut, qul innal mautal ladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum summa turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Sebut wahai Muhammad, kalau ada di kalangan umat kamu tu yang hidup dia melarikan diri daripada kematian, fa innahu mulaqikum, sesungguhnya malaikat itu mengejar kamu untuk mendapatkan kamu. Summa turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah. Bila begitu, kamu akan dapat, kamu akan dipulangkan pada alam ghaib dan juga alam penyaksian. Fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Di waktu itu, didedahkan balik setiap amalan-amalan yang kamu kerjakan sepanjang kamu hidup di atas dunia. Inilah kali yang pertama dalam hidup rasa menyesal dalam hidup. Tak pernah-pernah rasa sesal ini dalam hidup. Tapi bila tengok malaikat mula masuk, menyesal Allah saja yang tahu. Masuk saja terus ke hujung kaki. Bila terus ke hujung kaki tu, malaikat mula tarik. Tarik roh kita ni. Bila tarik roh kita tu, sakit Allah saja yang tahu. Yang kita akan rasa satu pengalaman yang paling mengerikan dalam hidup. Tak pernah lagi rasa sesengeri ini dalam hidup kita kecuali waktu mana sakaratul maut. Rasulullah sebut, inna sakaratun azim. Sakarat itu satu keadaan yang menggemparkan dalam hidup kami. Siapa-siapa yang melalui saat sakarat, dia rasa tak pernah dia rasa sakit ini dalam hidup. Tak pernah dalam hidup dia. Dia tanya Rasulullah, sakit ke Rasulullah masa sebegitu ya Rasulullah? Sakit, Rasulullah sebut. Sakit masa sakarat. Kalau tuan-tuan ada masa lepas pada maghrib, malam-malam yang lain nanti, tuan-tuan belajarlah macam mana nak melalui saat sakarat. Sakarat ini Rasulullah sebut, belajar kamu masa sakarat. Bila start daripada sakarat, masa tu kamu dalam keadaan keliru di antara hidup di dunia dengan hidup di akhirat Allah Subhanahu Wa Taala.
Dua masa yang bertembung pada satu keadaan, pada seorang. Dua masa sedang berlaku pada diri seseorang. Masa dunia dengan masa akhirat. Masa dunia dan masa akhirat ni, ramai orang kita keliru. Bila Allah sakit ke waktu tersebut Rasulullah? Sakit. Rasulullah sebut sakit. Dalam hadis Rasulullah sebut, bertanya Rasulullah, macam mana sakit sakarat ini Rasulullah? Rasulullah sebut, bagaikan badan kamu dicampak ke pohon yang berduri. Melekat pohon yang berduri. Digetak turun ke bawah. Sakit. Bertanya lagi Rasulullah, ya Rasulullah, bagaimana sakit sakarat ya Rasulullah? Rasulullah kata, bagaikan kulit kamu disiat. Kulit kamu dikoyok. Bila kulit kamu disiat, diheret di atas bara api yang panas. Ditarik di atas kapas yang basah. Bunyi, sah bunyi. Sakit yang amat sangat. Bertanya lagi Rasulullah, ya Rasulullah, bagaimana sakarat itu ya Rasulullah? Sakit yang bagaimana Rasulullah? Rasulullah sebut, cuba tanya ibu-ibu yang melahirkan zuriat itu. Ibu-ibu yang melahirkan zuriat. Tanya ibu-ibu yang melahirkan zuriat. Saat mana dia melahirkan zuriat, dia menegan nak keluar zuriat itu, berpeluh atas dahi. Goncang tangan dia. Rasulullah kata, tersembur najis yang keluar daripada punggungnya. Baru satu juzuk daripada 99 juzuk kesakitan kematian, kata Rasulullah. Ada 98 lagi juzuk kesakitan kematian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri, Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, ibu kita, bila dia cerita saat Rasulullah sakarat, kena sakarat, tangan Rasulullah tergerak. Tangan Rasulullah ni tergerak. Tergerak tangan Rasulullah. Aisyah kata, macam dia nak cari sesuatu. Tangan Rasulullah ni macam nak cari sesuatu. Lalu aku ambil bekas air, aku letak dekat tangan Rasulullah, kemudian Rasulullah celup tangan dia dalam bekas tersebut. Bila celup saja dalam bekas tersebut, Rasulullah angkat tangan Rasulullah. Rasulullah sapu muka Rasulullah. Rasulullah baca satu doa. Allahumma a'inni ala sakaratil maut. Ya Allah, tolong bantulah aku ya Allah, di saat mana aku melalui sakaratul maut ini ya Allah. Cerita sakarat ini cerita yang besar sangat. Alim ulama karang kita nak suruh kita faham sakarat ini masa yang dalam hidup. Tarik daripada lutut, daripada bawah kita ni sampai ke lutut. Di saat mana tarik itu, syaitan datang kelirukan kita. Syaitan sebut, jangan taubat ya, jangan taubat. Jangan taubat, relax katanya syaitan. Baru je kat bawah ni, kamu jangan taubat lagi. Padahal, kalau kita nak taubat, Allah terima taubat kita. Tapi tak ada manusia. Jarang sangat manusia nak taubat pada Allah. Kecuali orang mukmin yang salih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, taubat ni Allah akan terima selagi mana tak sampai dia gargarin. Inna Allah yaqbalu taubatu abdin hatta lam yugharrir. Rasulullah sebut, taubat ni Allah terima dalam hidup seseorang sehingga roh kamu tak sampai di halqum. Bila roh kamu sampai di halqum, tidak ada taubat lagi. Maknanya apa dia? Di hujung kaki itu, kalau kita perasan roh kita sedang ditarik, kita boleh taubat lagi. Tapi ada orang nak taubat? Tak ada. Dalam kitab cerita, ada orang taubat, roh dia di hujung kaki. Kenapa? Dikelirukan oleh syaitan. Syaitan pujuk kita, jangan taubat lagi bro, relax bro, katanya syaitan. Ni baru hujung kaki, baru ni, katanya syaitan. Kamu kalau kamu taubat, nanti cepat roh kamu akan keluar daripada badan kamu. Kamu jangan taubat. Roh tarik, tarik naik sampai ke lutut. Bila sampai ke lutut, masuk kumpulan yang kedua. Masuk kumpulan yang kedua, rentak tarik ni daripada lutut naik sampai ke pusat kita. Bila naik sampai ke pusat, sejuk di pusat kita. Saat mana kematian yang datang dalam hidup seseorang, bila sejuk di pusat kita ni, roh kita ni tiba-tiba, roh kita ni turun balik, turun balik daripada pusat tu, turun, 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 turun ke bawah tu. Syaitan sebut, kan aku dah katakan tak mati lagi kan, katanya syaitan. Tengok, kamu rasa sedih ni, tak mati ni. Tengok dia turun, turun. Bila tengah-tengah turun, 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 ada setengah orang turun ke bawah, ada setengah orang bawah betul-betul pada kemaluan dia. Tiba-tiba masuk pasukan yang ketiga, malaikat maut nak cabut nyawa kita ni, tarik daripada bawah ni, rentak naik, zup, sampai ke halqum terus. Bila sampai ke halqum, tergamam terus. Allah mati dia sebut. Allah mati tu,
Bila tergamam Allah mati tu, mulut sebut terus Allah rakam. Tiap-tiap kebanyakan mulut manusia yang tahu ni, dia sebut terus. Qala inni tubtul an. Malaikat, aku taubat sekarang, malaikat dia sebut. Qala inni tubtul an. Malaikat jawab terus. Walaisatit taubatu lilladhina ya'maluna sayyi'at hatta iza hadara ahadahumul maut. Qala inni tubtul an. Tidak dianggap taubat orang yang roh dia bila digentak, tarik, naik sampai di halqum, tiba-tiba mulut dia sebut, sekarang saya taubatlah ya Allah. Turun malaikat. Dalam kitab disebut malaikat-malaikat mula turun. Malaikat-malaikat sebut terus, kalla, hidup ni jangan begitu, katanya malaikat. Iza balagatit taraqi, ketika mana kamu digentak, roh kamu sampai di halqum. Waqila man raq, siapa yang boleh turunkan balik roh kamu sekarang? Waqila man raq, kamu ustaz kan? Kamu ustaz, kamu turun balik roh kamu sekarang? Kamu doktor kan? Kamu turun balik roh kamu sekarang? Kamu kan engineer kan? Kamu kan arkitek kan? Kamu kan tu imam kan? Kamu turun sekarang roh kamu sekarang. Turun roh kamu sekarang. Waqila man raq, wa dhanna annahu al-firaq. Perasan terus, mati dah aku ya Allah. Allah sebut dia baru perasan mati. Bila dia perasan mati ni penyesalan kali yang kedua. Wal-taf-taf-saq, mata diterbeliak, pandang kanan, pandang kiri, Allah habis aku, habis aku, dia sebut.